MakeX Indonesia dan Bina Bangsa School Semarang menyelenggarakan MakeX 2023 Robotic Competition. Acara tersebut menjadi pembuka untuk penyelenggaraan kompetisi yang akan berlangsung hingga akhir tahun 2023 nanti. CEO PT Joindo Eka Handel, Erwin Octavia mengungkapkan, kompetisi MakeX merupakan ajang kompetisi robot yang didasari oleh pembelajaran STEAM atau Science, Technology, Engineering, Earth, and Math. Pembelajaran ini sudah diusung oleh PT Joindo Eka Handel bersama Bina Bangsa School sejak 2018 dan telah masuk sebagai penerapan pembelajaran teknologi dalam kelas. Jadi kita setiap tahun mengadakan kompetisi itu ada regional, ada nasional, internasionalnya. Nah, jadi untuk Semarang ini kita sebut ini pertandingan regional. Ya, jadi di sini akan dicari satu pemenang yang langsung dapat pas ke World Championship. Jadi World Championship-nya itu nanti di Desember, awal Desember di China. Jadi satu pemenang ini akan langsung ke internasional. Lalu peserta 2 sampai 10 itu akan langsung menuju nasional. Nah, yang di bawah 10 mereka bisa ada kesempatan lagi untuk ikut regional di Jakarta sebelum ke nasionalnya di Bandung. Dalam konferensi pers tersebut, Erwin Octavia didampingi oleh Kepala Sekolah Bina Bangsa School Semarang Gareth Steed dan Academic Board Member of IT Bina Bangsa School Alvin Miklet. Gareth Steed mengatakan, ada sebanyak 20 siswa dari Bina Bangsa School Semarang yang mengikuti kompetisi tersebut. Beberapa di antaranya juga pernah mengikuti kompetisi MakeX pada tahun sebelumnya. Sedangkan menurut Alvin Miklet, siswa-siswi Bina Bangsa School telah mempelajari robotik sejak kelas 4 SD. Okay, so we have participants from Kebonjeruk, from DIK, dari Jakarta, ada dari Bandung, ada dari Semarang, terus balik papan. Kita ada 92 siswa di sini, terus orang tua, terus guru, terus 100 plus. Dua kategori. Yang computer science subjeknya ini robotics coding. So every set of computer science schedule ada itu ya, ada coding untuk robotics. Tapi dasarnya udah dari kelas 1. Kelas 4. Yang ada robotics yang kelas 4. Codingnya mulai kelas 1. Ya, coding udah block coding udah. Ini block coding, Pak. Ini bukan type ini yang block. Because we believe that coding is no longer optional. Ini codingnya, coding skills in this generation no longer optional. Yeah, just like before we teach everybody learn mathematics, everybody learn science, right? So at this point we believe that everybody needs to learn coding. Salah seorang peserta kelas 8 SMP Bina Bangsa School, Ken, mengaku senang bisa mengikuti kompetisi MakeX yang baru kali ini diikutinya. Di kompetisi kali ini, ia mengambil kategori starter. Yang starter. Starter. Kayak nanti ada tugas-tugas gitu, robotnya harus bisa nyelesain. Oh, yes. Kayak mindah-mindahin cube, terus ada yang dorong-dorong bola, jatuhin bola. Kita mulainya sih baru kayak 2-3 minggu lalu. 3 minggu, bikin robotnya itu? Itu rada telat. Tim Kosakata TV melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah.